Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyafi wa ala alihi. Masuk pelajaran baru ni, Syahrazad. Muka surat 2 tu. Ui dah ke Cikgu Kamal. Syahrazad. Ini cerita hikayat 1001 malam lah. Sebelah kan itu Khalifah Islam zaman Abbasiyah lah, Harun al-Rashid. Jadi cerita ni menceritakan zaman ni lah. Tapi cerita ni sebenarnya dia hikayat terwujud ni, hikayat 1001 malam ni. Mengikut budaya masing-masing lah. Supaya kalau kisah percintaan lelaki dengan apa ni, seorang perempuan, laki-laki dan perempuan ni, setiap bangsa ada, setiap bahasa. Laila Majnun, Romeo Juliet, kita Uda dan Dara. Dia ada berlaku. Jadi kita tengok Syahrazad, iaitu perbualan di antara Nabilah dan Amin Kamil. Seperti biasa kita baca lah dulu dia. Okay. Nabilah dan Amin Kamil. Nabilah kata, hal qara'ta alf laylah wa laylah. Mudah ya tidak? Bahasa dia tak tengok terjemah pun kita boleh. Ha? Qara'ta tu pe. Apa yang mati untuk anta. Satu istilah alf maknanya seribu, lailah malam-malam, wa lailah dan satu malam, seribu malam dan satu malam. Jadi dia, kita ikut Melayu kita dia panggil hikayat 1001 malam. Tiada. Nasib satu malam. Kemudian Amin Kamil, na'am qara'tuha. Ah tu ha tu kembali kepada ini, inilah kepada kisahlah, kisah. Ah kisah. Wa hal a'jabatka? Ah di sini perkataan a'jabatka tu dia ada tiga benda situ tu. Ada fi'i, ada fa'i, ada maf'ulun bih. Apa dah? A'jabat fi'i, fa'i dia mustatir. Ya. Kembali kepada kisah tadi. Okey. Ka maf'ulun bih. Kembali kepada Amin Kamil. Adakah kisah itu menakjubkan awak, wahai Amin Kamil? Padre. Okay. Na'am a'jabatni kathiran. Na'am a'jabatni kathiran. Okey. Itu juga a'jabatni. Okey. Okey, dia menakjubkan saya, banyak menakjubkan saya. Hal tuhib an takunal malik Syahrayar? Hal tuhib, ini fi'il untuk an anta lah. Mati dia buat apa? Mati dia lagu mana ni? Dah ke dia? Ahabba yuhibbu. Ahabba. Bila nak pergi ke antah baru dia pecah ba tadi. Ahbabta. Kita dah tasrihkan dulu dah. Ahbabta. Ahabba yuhibbu.
dia pak huruf sebab tu ter bagi depan. Ahabba, a ha bo tu dua huruf. Pak lah jadi. Nampak tak? Kada ke hadis Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sesiapa yang kasih kepada aku, man ahabbani. Ada ahabba huwa. Okey. Antakuna, ah ini juga. DPM mudhari' juga kembali kepada amil kamil untuk huwa. Takun, kana, yakunu, takun, tapi dia ni fi'il naqis. Fi'il naqis lah. Bila sebut fi'il naqis, dia masuk di atas mubtada dan khabar. Di mana khabar dia akan jadi bagi datang. Mubtada tetap dengan bagi depan, kan? Mubtada ni mubtada bagi depan, khabar bagi depan. Masuk dia khabar tu jadi bagi atas. Baik. Isim kana duduk mana? Ha, kana tu untuk siapa? Takun tu untuk siapa? Domi-domi apa lah takun ni untuk? Kana yakunu takunu ni untuk? Antara. Okey, takunu. Baik, takunu isim dia? Ah, isim dia mustati di dalam takun. Kana anta al-malik. Nampak dah? Kana anta al-malik. Kana anta tu jadi takun. Nampak tak? Jadi agak-agak al-malik tu bagi dia bagi gapo huruf kaf. Kalau sini dia tidak zahir, kalau dia zahirkan kena bagi bagi hatta sebab khabar. Ha, khabar kana takunal malika syahraya. Jadi kita bubuh bagi ini apabila nak sambung ada lidah apa kita bubuh. Bila kita baca kita bahasa pertuturan kan hal tuhib, kita tersebut tuhibu. Hal tuhib antakuna, tengok antakuna tu kena bubuh bagi hatta sebab nak sambung ada lidah. Nampak tak? Takunu tu jadi takuna ke apa tu? Keadaan. Antakunal malika syahraya. Adakah awak suka untuk menjadi malik syahraya, raja syahraya? Baik. Tuhibbu tadi, cuba kita study sikit. Tuhib ialah fi'il mudhari'. Baik, dia fi'il mudhari' ni ataupun fi'il madhi, sebut saja fi'il. Dia ada jenis muta'addi dengan lazim. Muta'addi ni kalau ku bahasa Melayu kita transitif. Memerlukan objek ataupun maf'ulun bih. Ada pun fi'il lazim tidak transitif, tidak memerlukan objek, tidak memerlukan maf'ulun bih. Baik, tuhib ni cuba kita khayal sikit, kita gambar. Tuhib ni nak ke maf'ulun bih ke tak sil? Ha. Sebabnya suka ke apa? Ha, mana dia nak kepada objek. Apa yang suka? Itulah objek. Baik, duk mana objek dia sini? Ha. Ingatlah kita baru berbicara ni. Inilah dia takwil masdarnya. Sebab nak jadi maf'ulun bih kena isim. Takun tak boleh jadi isim. Tak boleh jadi maf'ulun bih kerana dia fi'il. Kerana dia fi'il, dia bubuh underpam. Antakun tu ialah dia panggil takwil masdar dia. Adakah awak suka? Suka ke apa? Suka awak menjadi. Awak menjadi itulah maf'ulun bihnya. Tapi nak kata awak menjadi takun, dia tak boleh jadi maf'ulun bih sebab dia isim. Kerana dia isim tu buat andep, eh? Jadi antakun tu dia panggil takwil masdar, maka dia ni adalah maf'ulun bih. Jadi antakun ni jadi maf'ulun bih. Faham? Nampak?
Ada kenisih nak maful. Eh, objek kan? Mana boleh perbuatan objek? Eh, maful bin sebenarnya objek. Fa'in subjek. Yang cuba pengikut Melayu dah. Fa'in ni subjek. Muhammad ni subjek. Nasi tu objek. Makan tu fa'in. Perbuatan. Jadi nak jadi objek, nak jadi maf'ul lumbih, mana boleh benda perbuatan dia kena objek ni benda-benda nama isim. Jadi takun tidak boleh menjadi objek, tak boleh menjadi maf'ul lumbih, maka ada an depan. Inilah dia takwil an takun dia boleh jadi objek. Baik. Jadi amin kami jawab, na'am idza kanat hunak fatah misal Syahrazad. Ya, apabila raja tu nama Syahraya, ni gadis nama Syahrazad, dia kata iyalah dia suka jadi Syahraya. Idza kanat, apabila ataupun sekiranya adalah di sana itu fatah. Fatah ni gadis. Kalau pemuda, fatah. Bubuh ya tak ada titik tu. Fatatun. Mis seumpama Syahrazad. Baik. Cuba tengok dari segi nahmu tu. Kanat. Yang ni. Kanat. Fi'in naqis juga. Dan dia juga domi, domi apa kanat ni? Ha? Hiya. Hiya ni kembali kepada fatah dalam belakang tu, itulah di isim dia. Isim kanat fatah. Khabar dia, ha, khabar dia ila hunaka. Ha, ini apa dia? Khabar dulu ni. Khabar kanat hunaka. Dan hunaka ni dia dia kalimah mabni, dia tidak mu'rab. Dia tidak boleh berbagi data, tapi kebetulan bagi data ada hunaka di sana. Kalau kita nak pusing ayat dia, iza kanat fatatun hunaka, apabila adalah dia seorang gadis di sana. Ha, kita tukar, apabila di sana seorang gadis. Ha, gadis itu menjadi isim kanat, hunaka ialah khabarnya. Nampak ia? Ha, dia masuk di atas khabar muqaddam mubtada muakhar. Nah, kanat dia pergi masuk dalam ayat khabar muqaddam. Asal ayat dia fatatun hunaka. Nampak tak ya? Ha, jadi bila dia masuk, dia akan membaris depankan isimnya. Mana fatatun? Kanat fatatun hunaka misal seperti Syahrazad. Ha, Syahrazad ni huruf dah tu kena bagi bawah. Kalau sekiranya dia bukan jenis apa ni is mamnu' minas sarfi, sebab dia menjadi mudhaf pun ilaih kepada misl. Okey. Tapi kalau dia untuk mamnu' minas sarfi, dia kena dah bagi data. Kebanyakan nama orang ni mamnu' minas sarfi. Ismul ladzi la yansarif, kena Syahrazad. Ha, tapi tak tahulah, ha, ni kena tengok ni. Sebab ni dia kalimah gapo ni hari ni. Syahrazad. Biar situ dulu kan. Jadi katanya Nabilah ni, Qisas alf laylah wa laylah kama ta'lam tatahaddath an Harun ar-Rashid. Ani. Kisos, kisos ini ialah jamuk bagi kisotun. Sebab cerita hikayat 1001 malam ni banyak cerita. Cerita dia 1001, dia cerita dia raja nak dengar cerita semalam seorang. Jadi malam yang ke 1001 tu dengar cerita saya dengan kita tak teringat lah baca. Kalau kita baca hikayat 1001 malam ni, Syahrayah ni dia bunuh setiap orang yang bercerita setiap malam. Batu kata cerita dongeng, dia tak puas hati dengan cerita tu, dia bunuh. Jadi dia bunuh, dia bunuh, dia bunuh. Marilah
seorang gadis yang pintar, nama dia Syahrazad. Nah, jadi Syahrazad dia tak jadi bunuh kerana dia ni pandai royak cerita. Katanya Hok Sibu satu malam itu bukan orang yang bercerita tu, dia tak royak pun, tapi Syahrazad ni boleh royak. Dia kata cerita dia bersambung semua. Habis cerita ni sambung malam esok tu aku. Ha, suspense. Jadi akhir-akhir ceritanya membuahkan kasih. Habis dah main lama ni kan. Itu cerita tak ingat dah. Tak baca cerita dah. Lama dah tak ingat cerita. Rasa-rasa tu betul ke tak? Betul tak betul tahu cerita tu. Tapi hak tu betulnya hak dia sebut Syahrazad ni gadis yang pintar yang menyebabkan raja tak bunuh dia. Tidak ada dalam buku-buku sekolah kita dulu kan. Tak ingat lama ni. Jadi kisah-kisah ni 1001 malam ni kama seperti mana ta'lam ta'lamu sebagaimana awak tahu katanya Nabi lah tatahaddats ni membicarakan ni juga fi'il-fi'il apa ni amudhari kembali kepada siapa dia untuk hiyah ni tak ni tak kembali kepada kisah. Sebab kisah ni jadi mu'annas. Tatahaddath. Ya. Baik. Berapa huruf ni? Berapa? Lima. Kenapa dia? Asal dia? Kalau mati dia? Tatahaddath tu PM mudhari' dah. Kalau mati dia? Buat tu depan lah. Tahaddatha ya tahaddathu ni dia beza dengan haddasa. Haddasa ni berbicara kepada orang. Adapun tahaddas ni kita royak, dia tidak ada maf'ul lebih membicarakan tentang ni. Kalau haddasa aku, saya berbicara kepada awak, dia nak kepada hapa huruf. Apa huruf ni? Haddasa yuhaddisu. Kita, aku berbicara kepada awak. Ada kata. Adapun tata haddasa kita berbicara yang tak, maknanya tidak ada maf'ul lebih. Membicarakan tentang. Kita. Sebab tu dia ada an. Apa dah? Dia tak ada maf'ul lebih, dia ada an. Tata haddas. Kalau kita zahir barih kat, kena bagi depan ni. Tata haddasu an Harun al-Rashid. Membicarakan tentang Harun al-Rashid. Baik, sambung lagi. Wa an Jamal Baghdad fi zamanih. Dan tentang kecantikan ataupun keindahan Baghdad pada zamannya, zaman siapa? Zaman Harun al-Rashid. Nanti tengok salah pula lah. Nanti saya baiki dah. Ni boleh baiki lagi sebab bukan PDF ni. Kita buat back bagi datang. An wa an Jamal Baghdad fi zamani. Baik. Fi ra'yi, ni tak ada bagi apa-apa tak boleh bagi ni ra'yi je ni. Tak ada ke? Ada bagi dah? Oh, tak nampak. Fi ra'yi kanat Syahrazad awal katibah qisasiyah Arabiyah. Fi ra'yi. Ra'yi ni pada pandangan saya. Ra'yi lah. Kanat Syahrazad, tengok ni. Adalah Syahrazad, isim dia ni Syahrazad ni isim dia. Kanat Syahrazad awal ni, ni khabar dia. Awal ni kena bagi datang ni. Awala katibatin. Katibah tu jadi maf'ul, apa ni menjadi mudhafun ilaih. Awala katibatin qisasiyatin, ni sifat kepada katibah.
Katibah ni penulis daripada kataba, isi pakai eh. Katib penulis laki-laki, katibah penulis perempuan. Okey, isi pakai dia. Kisosiyah ni sifat kepada katibah. Katibatan akatibatin kisosiyatin. Nah, kali berbagi. Nah, sifat kepada katibah. Penulis jenis mana? Penulis yang jenis penulis kisah. Baik. Arabiyah ni sifat pula. Sifat kepada kisah. Kisah-kisah Arab. Pertama, Syah Razak ni orang pertama. Baik, katanya Amin Kamil ni dialog akhir sekali. Katibah bari'ah wa mra'ah jamilah wa syairah khayaluha wasi'. Baik, katibah penulis, bari'ah ini salah satu lagi, syatirah, bari'ah, zakiyah, dia cerdik belakang tu dah, dia sebuah Melayu juga cerdik, pintar, ada. Jadi penulis yang cerdik, wamra'ah jamilah, wanita yang cantik, wasyairah penyair, khayaluha khayalannya yang luas. Penyair ni sepatut saya kena tukar ni. Penyair kita buat gini, nak suruh terjemah suruh dia eh. Kita buat penyair bukan yang luas khayalannya, kita tukar. Penyair berarti kita buat khayalannya yang luas. Duduk sini. Kalau pasal yang ni pasal dia khobar. Khobar kepada khayaluha wasi'. Khayalannya luas. Penulis yang cerdik, wanita yang cantik dan seorang penyair, khayalannya luas. Betul dari segi sebuti-sebuti, betul tak? Nak tu betul. Cuba kita tengok ke huraian dia dah. Okey. Tatahaddas an Harun al-Rashid, membicarakan tentang Harun al-Rashid. Jadi tidak banyak ni, bita-bita ni saja. Cuma nak membezakan dengan ahaddas itu depan nanti, sebab dalam dialog seterusnya ada. Tatahaddas an Harun al-Rashid, membicarakan tentang Harun al-Rashid. Tatahaddas ialah kalimah fi'il mudhari', lima huruf. Tahaddatha yatahaddathu, berbicara. Untuk domihia, ia merujuk kepada kisos. Tak ada. Kita tidak banyak nahu yang kita bincang sini. Nampak tak? Sebab dari segi nak bincang pun, dah bincang dulu. Khobakana, isinkana, tu tak? Kita lalu dah berlaku tu. Jadi tidak, uraian ni kalau jumpa hak kita pernah urai, kita pakai tak adalah uraian. Tu tak? Nak menjimak keruangan. Baik, kita pergi pula kepada aku lupa yang kena wah lain pula ni. Al-Jami'ul Azhar, maknanya masjid. Ni jami' ni masjid. Kalau jami'ah jadi universiti. Sebab tu masjid jami'. Al-Jami' ni masjid, tempat orang berhimpun. Tapi al-Jami'ah, tak tahu bahasa dia, dia buta merbuta jadi universiti selalu. Masjid. Sebab tu masjid jami'. Tak kira orang Melayu tu. Masjid jami'. Ada itu di segi penggunaan kita di Malaysia. Ialah boleh jadi juga kalau kita tengok tu, dia kira masjid besar. Jadi al-jami' ni bukan sebagai masjid main-main lah. Masjid besar, masjid yang layak didirikan jemaah. Ya, betul tu. Al-Jami'ul Azhar. Kalau dia tulis Jami'atul Azhar, baru Universiti Azhar. Nah, al-Jami'ul Azhar, masjid Azhar. Baik. Ni dah aku gambar dia. Ni gambar masjid Azhar ni. Gambar masjid Al-Azhar. Sebelah kanan itu ialah Taha Hussein. Ni
orang hebat ni kalau kita sini kat macam Sabah. Eh? Tahu sih kalau Malaysia kita macam Sabah. Orang penulis yang hebat ni, Sabah eh. Kau siapa dia ada lagi dalam Malaysia? Tak ada, dah ada. Iya. Yang mana orang sahur lah. Orang sahur, orang sahur yang dari segi penulis lah. Okey. Kita tengok eh, Taha Hussein matilah dia ni. Secular dia ni. Banyak artikel-artikel dia dia modern-modern sikit. Orang-orang gelap ke Islam ni kan macam Ikhwan tak kena benda ni dia ni. Dia meliberalkan banyak pandangan dia liberal. Jadi ni Hasan Murad nak kecek tentang apa aja apa ya. Dan okay. Ni Hasan Murad sorang kecek dah. Uhaddithukumul yawm anil jami'il azhar. Tak apa, tengok dah. Saya bercakap hari ini tentang Jami'il Azhar. Baiklah. Dari segi dahmu tak payah dah tu. Al-Jami'ul Azhar lah tu. Sepatut saya kena bubur bari hari ni dah. Ni Al-Jami'ul. Eh? Pasalnya kita nak sambung dengan Alillah ni. Hari ni. Eh, bari tu main bawah. Eh, oh, eh tak ada sini apa eh? Dah, apa-apa tu? Oh, nak kena Al-Jami' mula. Pasal sini tak lapuk sini. Di pering lapuk tak? Haa, tukar-tukar. Okay. Al-Jami'ul Azhar Masjid Kabir. Boleh bayar tu tak? Maknanya Masjid Azhar. Jami' Azhar tu apa dia? Masjid yang besar. Wa qadim bil Qahirah. Qadim ni lama. Lawan qadim jadi ataupun hadis. Okey, apa dah? Yang tua di Qahirah. Tapi ni kadang-kadang kena boleh terjemah dengan, kadang-kadang kena semua di. Kena terjemah di. Okey. Umruhu aksar min alf sana. Umurnya lebih daripada 1000 tahun. Wa huwa markazud dirasatil islamiyah. Hai. Dia ni dan dia markas dirasat ni pengajian-pengajian. Ni kata jamak ni. Jamak ke apa kalau nampak lagi ni? Mu'ana saling. Kalau mu'ana saling ni mufrad dia agak lagu mana? Bapak duk jangan dia beki depan tu. Ad-dirasah. Ad-dirasah. Ad-dirasat. Okey. Pengajian-pengajian, markas pengajian-pengajian al-islamiyah. Pengajian Islam ni sifat kepada ad-dirasah. Baik. Wal ulumid diniyah. Dan ilmu-ilmu agama. Ulum jamak bagi ilmu. La fil alamil arabi wahdah bal fil alam apa tu? Oh ni secara kuliah ada tengok-tengok. Nanti saya baca sekali lagi. La fil alamil arabi wahdah bal fil alam kulli. Kulli. La fil al, bukan di dunia Arab sahaja. Wahdah sini sahaja dah. Wahdah ni dia satu-satunya, mana sahaja. Bal bahkan fil al kulli. Bahkan pada dunia seluruhnya. Wa ya'ti ilaihi tullabul muslimun min jami'
anha'il 'alam. Ya'ti. Tengok ni. Pengen apa ni? Mudore. Ada ya'ti untuk domi. Huwa. Mana pa'in dia? Siapa yang mari tu? Ya'ti ni mandi, mari. Datang. Siapa yang datang? Datang kepadanya, ilahi kepada universiti sana ni. Tulah apa tu bagi depan tu. Tulah tu jamak. Ah tapi kerana ini adalah bentuk ayat ke apa ni? Jumlah ke apa? Jumlah fi'liyah. Ah jadi jumlah fi'liyah kita tidak kira dari segi bilangan untuk fa'il. Hanya kita meraikan dari segi muzakkar dan muannas saja. Baiklah. Kalau kita buat depan apa? At-tulab ya'tuna. Ha, nampak tak? Ha, ya'ti. Ha, kalau ayat sebenarnya, ya'ti tulab ilaihi. Ha, ini orang panggil khabar muqaddam, mubtada muakhar. Ha, dia balik tu. Okey. Al-Muslimun, itu sifat bagi tulab. Pelajar-pelajar yang Islam. Min jami' daripada seluruh anhak ni macam around, keliling. Keliling alam. Keliling dunia lah ni. Boleh tak? Wabis sanawatil akhirah asbahal azhar jami'ah hadithah. Bukan akhirah. Akhirah. Akhir. Kalau akhir. Ya akhir. Yang lain. Ini yang akhir. Wa fis sanawatil akhirah asbahal azhar jami'ah hadithah. Nah, tengok. Sanawat ni ialah jamuk bagi sanah. Sanah, sanawat. Jamuk muzakkar salim, muannas salim. Al-akhirah, kebelakangan. Yang akhir. Asbaha, jadinya. Al-azhar. Jadinya al-azhar tadi. Jami'ah University hadisah yang baru, yang modern. Jadi akhir-akhir ini, tahun-tahun kebelakangan ini, Universiti Azhar telah menjadi universiti baru. Hadisah lah yang dia qadimah. Baik. Asbaha ni dia serupa dengan kana. Ni, ingat dah? Keluarga dia. Dia fi'il naqis juga, asbaha ni. Bila asbaha, dia nak ke isim dia. Asbaha ni, mana isim dia? Dan kita kena tengok tu jadinya gapo jadi siapa jadi Azhar jadinya tak cuba meh apa tak cuba asbahal azharu ha lewat tu jadilah al azhar tu isi dia jadi dia jadi gapo ni khabarnya ni jami'atan hadisatan. Kalau nak bu bagi tak dah? Jami'atan hadisatan. Khabar dia. Nampak dah? Sepuk kana ni kan? Kalau nak tukar kana boleh. Kanal azharu jami'atan hadisatan. Asbahal azharu jami'atan hadisatan. Asbahal. Asbahal ni jadilah. Muncullah. Akan apa boleh? Ha? Dia nak tulis apa makna tapi baca macam dia tiba-tiba menjadi. Lagi dia guna asbaha. Dia asal masjid dulu orang okay, duk ngaji di lepas tu berkembang kerana ulama dia ramai, dia harta wakaf dia banyak. Pernah kaji MC tak cukup. Nak apa ni nak buat pembelanjaan negara butir dengan azhar
tak tahu berapa triliun pakai diri harta wakaf dia dia pembelanjaan yang berhemah. Tiga ada satu lawak tadi kita temu ramah dengan pelajar-pelajar dia. Pesara-pesaranya gaji yang murah. Dia banyak orang-orang yang ikhlas itu so, ambil gaji murah. Prasarana tu pitu dia tak baik cabut kadang-kadang budak tak cukup lah sakuk punggung atas meja yang ngaji. Siapa seming tu lekong dia kata tak ni baik-baiki gitu dia. Tapi kelah dia je. Sebab tu harta dia banyak. Bertimu-timu harta wakah dia. Orang yang harta dari seluruh dunia pergi wakah. Bahkan dia kembang pula harta. Ada orang jago nak pula. Jadi kalau berlaku kesutuk geng apa-apa, dia boleh bantu kat JMC. Bisa tak Azhar. Okay. Yadrus fi khattulab aydam al-ulum al-ukhara misla tib والزراعه والهندسه boleh baca panjang gitu aja baca dengar ada baca sekali kan yadrus fi khattulab aydan al-ulum al-ukhra mithl at-tib waz-zira'ah wal-hindasah. Jadi yadrus ni fi'il mudhari fi khattul lab mana fa'il dia? Tak jumpa cari lagi. Alah dekat. At-tulab lah. Yadrus ni belajar. Gak siapa dia belajar tu lah fa'il dia. Belajar di dalamnya di azhar-azhar ni siapa yang belajar? At-tulabu. Aidan juga dia belajar gapo? Al-ulumu itu jadi gapo? Maf'ulun bih. Ha tengok. Al-ukhra sifat bagi al-ulum. Baik. Misal seperti at-tib kedoktoran perubatan, waziraah pertanian, walhandasah kejuruteraan. Sebab tu engineer dia panggil muhandis, handasah kejuruteraan, muhandis isi paknya dia. Boleh? Wa min ashharil kutabil ladina ta'allamu. Betul. Takut salah bagi ni. Wa min ashharil kutabil ladina ta'allamu fil azhar al-katibul misri al-doktur Taha Hussein. Cuba saya terpanjang sikit. Ini kan nak baca sekali lagi kan. Wa min ashharil kutabil ladina ta'allamu fil azhar al-katibul misri al-doktur Taha Hussein. Dia kata wa min ashharil kutab dan daripada di antara yang termasyhur ashharin yang termasyhur kita bincang depan dah al-kutab. Al-kutab ni jamak bagi katib, penulis-penulis. Alladina ta'allamu yang belajar. Ini dia alladina kerana hum lah. Kutab, kembali kepada kutab. Yang belajar fil azhar, yang belajar di azhar ni ada seorang penulis al-katib, seorang penulis yang al-misri, penulis Mesir. Nama dia al-doktor, Dr. Taha Hussein. Siapa dia Taha Hussein ni? Kita tengok sini. Alladhi darasa awalan fil azhar. Baca. Awalan. Huruf wah ni tak bubus tak ada sini. Nanti nak bubus. Dia bubus itu. Tu tak kau. Alladhi darasa awalan fil azhar. Salah pun. Alladhi darasa awalan fil azhar. Darasa. Darasa. Bukan darasa. Darasa ngajar. Darasa.
Alladhi darasa awalan fil azhar. Coba sebut. Saya buat dah ni, tak ada ni. Ni dari TV tak ada lah. Foto-foto. Alladhi darasa awalan fil azhar. Maknanya yang belajar mula-mulanya di azhar. Tadi tu karamuk dia ngajar, dia belajar. Kalau darasa ngajar eh. Jadi thumma safara ila Faransa wa darasa fi ihda jami'atiha. Kemudian safaro, ini PM mati ini, dia belajar, dia mengembara ataupun bermusafir ila Faransa, ke Perancis, France, dipanggil Faransa. Wadarasa, dan dia belajar fi ihdadi salah satu jami'atia universitinya di Perancis tadi. Baiklah, okey, kita sambung lagi sini. Nahmu ni nanti kita akan bincang nahmu ni. Waqad allafa Taha Husain kitab Al-Ayyam. Waqad allafa, allafa ni mengarang. Sannafa allafa, dia doa, kata itu lah ni. Dia telah mengarang, Taha Husain telah mengarang kitab Al-Ayyam. Jadi ayat allafa ni nak ke maf'ul lumbih ni. Fa'i dia Taha Husain. Taha Husain mengarang, dia mengarang apa? Kitab dulu. Jadi kitab ni kena bagi. Baik. Kitab bila bagi data, bila tak ada alif lam patut kena kata kitaban dah. Tapi tak boleh kata kitaban sebab dia nak idhafah. Al-ayyam jadi mutafi'ilah. Betul. Kalau dia tak ada al-ayyam jadi Husain kitaban. Tapi bila nak sambung kitab al-ayyam, kitab ke apa? Al-ayyam maknanya hari-hari. Okey. Oh, jadi buku yang popularnya ialah nama buku dia Al-Ayyam. Kenapa dia buku Al-Ayyam ni? Wawa tarikh hayati. Oh, buku ni sebenarnya sejarah hidup dia, tarikh riwayat hidup dia. Dah tak? Waqad turjima hadzal kitab ila lughat katsirah. Baik. Turjima, tu apa dia? Pen apa dia? Pen modik, mudarek ke apa tu? Ini PMRT ni. Dia empat huruf. Tarjama yu tarjimu. Tarjama, terjemah. Kalau turjima, kenapa dah? Asalnya tarjama jadi turjima. Apa dia? Majhul. Sesungguhnya telah diterjemah. Telah diterjemah. Al-kitab, hayat al-kitab. Baik. Kalau gitu al-kitab tu, bawah tu nak berbagi ke apa? Hadal kitab apa tu nak berbagi apa? Bapa bagi atas? Naib air bagi atas ke? Depan, apa bagi depan? Apa bagi atas? Naib air lah. Ingat, kalau ada PM majhul, kena cari naib air. Dia tak ada maf'ul lebih, dia tak ada maf'ul lebih dah. Maf'ul lebih jadi, dia tak ada fa'il. Kemudian maf'ul bih itu bertukar jadi naib ba'i. Waqad turjima hadzal kitabu ila lughatin katsiratin. Kena berbagi lagi. Lughatin, kepada sesungguhnya telah diterjemahkan buku ini ke bahasa-bahasa yang banyak, dari pelbagai bahasa lah kita kira tu. Wa mata Taha Husain am alf wa tis'imi'ah wa thalathah wa sib'in rahimahullah. Baca. Alf.
1973 alf wa tis'imi'ah wa thalathah wa sab'in 1973 rahimahullah. Oh, tak ada Quran yang gini dah. Kita tengok huraian lah. Huraian pun panjang dekat kadang dah. Tak, kalau tekan-tekan juga tak masuk buat apa ni? Huraian. Pasal buku Nina Putih ni pasal ada kijau sikit. Kalimah uhadisu dalam uhadis hukum adalah pe'i mudhari' 4 huruf yang ditasrifkan daripada haddatha yuhadithu. Apa dah? Sebelum ini kita telah ketemui dengan fi'il 5 huruf yang membawa makna yang sama dengannya, iaitu ya tahaddatsu, tahaddatsa, ya tahaddatsu. Ah tu 5 tu 4 dah. Bercakap. Perbezaannya ialah haddatha yuhadditsu ialah fi'il mutaaddi, kata kerja transitif yang memerlukan maf'ulun bih. Merujuk kepada ungkapan uhadis hukum di atas, kum berfungsi sebagai maf'ulun bih. Aku bercakap kepada, aku bercakap kepada kamu. Nampak tak? Aku bercakap akan kamu. Kalau terjemah bahasa pondok, aku bercakap akan kamu. Sementara tahaddatha, ya tahaddatsu, adalah fi'il lazim, kata kerja tidak transitif yang tidak memerlukan apa ni buang seperti ni dah, memerlukan maf'ulun bih, tak buat tak ini, tidak memerlukan maf'ulun bih seperti dalam ayat tatahaddatu an Harun ar-Rashid. Ha, dia ada an dia, dia tak ada maf'ulun bih. Harun ar-Rashid tu dia tidak jadi maf'ulun bih, dia jadi majrur. Baiklah. Supaya perkataan Melayu, bahasa Melayu juga kalau dia bubus kepada daripada tu menunjukkan benda tidak transitif. Saya pergi ke pasar, sebab pergi itu satu kata kerja perbuatan yang tidak transitif. Saya pergi ke pasar. Saya datang dari masjid. Nampak tak? Okey. Adapun kalau kita kata saya makan roti, sebab makan tu ialah transitif. Tak boleh kata saya makan kepada roti. Kenapa tak? Nak kalau nak faham mutaaddi dengan lazim, kena tengok situ. Kalau ada sendi lagu tadi tu, memang lazim lah. Kepada, nampak tak? Ke atas. Okey. Okey. Nombor 2. Dah salah kena nombor 2 lah. Dah sekat-sekat nombor 2 lagi dah. Boleh. Wahuwa markazu dirasatil islamiyah wal ulumid diniyah. Ia adalah markas pengajian Islam dan ilmu-ilmu agama. Dirasat ialah kalimah jama' mu'anah salim. Daripada mufraknya dirasah, pengajian. Kalimah ulum pula ialah jama' taksir daripada mufraknya ilmun. Nah, ilmu ulum. Setengah-setengah tepat, ulum menjadi sains. Madrasatul ulum, sekolah sains. Pelik tak? Tak tahu orang Arab nugi-nugi tu. Tapi al-ulum maknanya ilmu-ilmu. Sekarang tu lah. Tanda situ. Sampai ke muka surat 3.